saat ini adanya pertemuan antara swasta, dengan swasta dan pemerintah. Dalam hal ini, apa yang bisa Datuk ambil kesimpulan yang mungkin pengembangan yang akan datang? Terlebih dulu saya mengucap banyak terima kasih ya pada Profesor Profesor Sulistrena, pada Ibu dan Doktor yang lain datang yang telah buat presentasi. Kita tengok tu perkembangan ikan semua real integrated farming ya. Saya dapat di presentasi ini sangat menarik ya, keseluruhannya untuk menempatkan Kabupaten Kerinci menggunakan Kerinci dan Sungai Penuh menggunakan apa-apa kemudahan yang kita ada itu untuk masyarakat ya. Potensi mengembangkan integrated farming pariwisata ini sangatlah bagus, tapi ini satu projek yang sangat mencabar ya, Profesor ya, sangat mencabar. Kita nak wujudkan satu projek yang sebegini, kita perlu sokongan, bantuan dari pemerintah daerah, daripada penggiat-penggiat yang berkenaan, dan juga daripada tokoh-tokoh Kerinci dalam bisnes ya, bekerjasama membuat apa investasi. Pasal kita perlukan tadi Profesor ya, kita perlukan tanah, kita perlukan funding, dan kita perlukan support ya, dan kemudahan-kemudahan daripada pemerintah. Itu yang satu daripadanya lah. Dan tu saya ingat Profesor pun yang mewujudkan ni, Profesor boleh bagi sikit lah apa yang Profesor tertarik dengan sampai Profesor dari Bogor datang ke Sungai Penuh ya. Silakan, Prof.